jembatan dari Cibodas ya. Nah, ini sungai Cibodasnya seperti ini. Nah, itu ya yang di depan sana adalah tempat yang sering digunakan untuk berenang ya. Dan kalau tidak salah tahun-tahun kemarin ada yang meninggal dunia ya, orang Bandung katanya yang berenang di sini nih. Ini lumayan ya. Walaupun lewinya tidak terlalu luas, tapi mungkin ini tingkat kedalamannya, apalagi itu yang di atasnya tuh, yang satunya lagi. Ini sangat dalam sekali mungkin. Inilah Sungai Cibodas ya. Nah, ini airnya juga ya masih lumayan jernih. Ya, bisa dilihat ya ini dari atas, saya dari atas jembatannya. Dilihat ya ke atas sana, ke arah Cisewu itu jalan terus menanjak ya. Sampai lumayan juga ya, sampai ke pertigaan Pasir Huit. Ya, itu tanjakannya lumayan. Terus juga itu di tengah-tengah jalan itu sering keluar air tuh, lihat ya. Nah, itu pas motor itu tuh. Jadi sering rusak ya karena air keluar dari dalam tanah. Itu lihat ya anak-anak juga ya, ada yang sedang bermain-main. Mereka tidak berani mungkin ke tengah lewi ya. Terus juga ada ibu-ibu yang sedang ini berfoto ya, berpose. Tuh lihat ya, ada ibu-ibu ya oleh suaminya mungkin ini sedang dipoto, ingin ini nih mengambil itu tuh air terjunnya ya, waterfall. Nah, kita perbesar, mudah-mudahan ini tidak terlalu buram nanti. Tuh lihat ya, lewinya juga ada dua ya, di atas dan di bawah. Nah, ini mungkin yang di atas itu lebih luas ya dan lebih dalam. Nah, ini di pinggirnya adalah sawah-sawah ya yang sedang dicangkul. Di pinggir sebelah sininya lagi ya, ini adalah sawah. Lihat ya, ini penampakan dari Sungai Cibodas. Dan ini ke depan adalah arah ke Kecamatan Caringin dan Bumbulang ya. Itu ya arah jalannya. Nah, dicukupkan sekian teman-teman ya. Ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.